Si motovlogger ini guys hampir kena apes gara-gara ada mobil pick up yang mendadak pindah lajur nih. Kejadian bermula ketika si motovlogger ini sedang speeding pada jalan di atas ini. Di saat si motovlogger ini sedang asik memacu motornya, tanpa sengaja dirinya bertemu dengan pickup hitam di jalan ini. Dan ketika si motovlogger ini ingin mendahului si pickup hitam yang berada di depannya, tiba-tiba saja si pickup tersebut mendadak malah pindah lajur dari kanan ke lajur kiri. Sontak kejadian ini pun membuat si motovlogger terkejut dan hampir saja motornya ini bersenggolan dengan si pickup yang mendadak pindah lajur tadi nih guys. Dan penyebab si pickup hitam ini mendadak pindah lajur adalah karena si sopir pickup ini menghindari sejumlah bocil barbar yang ingin mencegat mobilnya pada lajur sebelah kanan. Dan ketika si sopir pickup ini pindah lajur, dirinya pun tidak menduga akan ada pemotor yang ingin mendahuluinya dari sebelah kiri nih guys. Dan untungnya tidak ada korban atas peristiwa yang baru saja terjadi ini. Hanya saja si motovlogger ini mengalami shock akibat dirinya yang hampir saja terkena musibah di jalan raya ini guys.